One, two, three, funk it. Oke, jadi karena hari ini aku online class alias daring, jadi aku mau ngerjain tugas dulu. Ini udah dikasih tugas gitu dari Google Classroom. Dan tadi aku juga udah absen atau presensi. So, yep, aku tinggal ngerjain tugas aja. Ini mapel pertama, by the way. Dan ini tugas aku udah selesai nih, menjawab pertanyaan dari gurunya gitu guys. Dan abis ini tinggal diupload ke Google Classroom aja. Dan aku langsung aja foto tugasnya, abis itu diupload ke Google Classroom. Dan abis ini tugas pertama ini udah selesai, tinggal nunggu tugas kedua atau mapel kedua nanti. Terus habis itu aku kedatangan paket, dan ini paket dari Scarlett, so aku mau unboxing dulu. Terus ini juga ada dapat stiker gitu, dan ini isi produknya. Ini ada Jordanian Sea Salt Shampoo sama conditioner. Terus aku mau buka plastik pembungkusnya, ini ada plastik tipisnya gitu. Dan ini anyway botolnya cute banget, yang warna biru itu kayak laut-laut gitu kan, bening. Terus ini yang conditioner warna pink pastel. Dan tara, ini kedua produk yang akan aku review. Sebelumnya itu rambut aku itu kering dan lepek banget gitu, dan susah diatur karena kering dan lepeknya itu. Terus habis itu aku mau coba pakai shampoo dari Scarlett ini sama conditioner. Ini wanginya enak banget, gak menyengat dan kalem gitu, karena ini wanginya wangi bunga magnolia. Ini tuh dapat mengontrol kadar minyak pada kulit kepala, membersihkan kulit kepala, dan menguatkan akar rambut juga. Jadi cocok banget buat yang rambutnya gampang lepek. Rambut harum, lembut, dan nyaman walaupun seharian pakai hijab. Anti lepek-lepek klub pokoknya. Dan cara pakainya juga gampang, tinggal tuang, terus kalian usapin ke kepala. Bisa juga pijit kulit kepala secara lembut dan bilas hingga bersih, kayak pakai sampo biasanya aja. Disarankan untuk usia di atas 3 tahun, dan ini aman untuk ibu hamil atau ibu menyusui ya. Selanjutnya itu ada conditioner, ini yang warna pink. Ini baunya wangi bunga sedap malam, enak banget pokoknya wanginya. Dari dulu aku tuh gak pernah skip yang namanya conditioner, jadi aku butuh banget conditioner. Shampoo dan conditionernya ini mengandung sea salt yang dapat membuat rambut lebih berkilau, mencegah rambut rontok dan bercabang, dan memberikan volume pada rambut. Jadi aku rutin pakai conditioner karena kalau enggak rambut aku bakal kusut, bercabang, dan lepek gitu guys. Produk ini udah bisa mulai di order di Shopee official Scarlett Whitening official, atau dari WhatsApp, atau dari Instagram Scarlett juga bisa. Link ada di deskripsi ya guys. Cara pakai conditioner ini juga gampang kayak pakai conditioner biasa, dan ini udah BPOM, non test on animal, jadi aman buat dipakai. Dan ini adalah after setelah aku rutin pakai shampoo dan conditioner dari Scarlett. Habis itu karena aku lagi gabut, jadi aku pengen bikin pancake. So ini aku mixer dulu telur, gula sama baking powdernya.
telurnya udah sedikit mengembang, jadi waktunya aku kasih tepung terigu. Ini juga aku ayak atau aku saring biar terigunya lembut dan gampang halus gitu adonannya. Habis itu tinggal dimasak adonan pancake-nya di teflon kayak gini. Pancake-nya udah jadi dan tadi aku bikin beberapa layar gitu, terus aku tambahin buah stroberi dan jangan lupa tentu aja bakal aku tambahin madu. Anyway, ini plating-nya cantik banget, guys. Cute gitu. Gambar aku udah selesai, tapi meja belajar aku berantakan banget. Ini udah jam segini dan dari tadi aku sambil dengerin lagu, by the way. Ini tinggal beres-beres meja sama ngirim gambar ke Google Classroom aja, guys. Biasanya kalau habis pakai meja belajar aku langsung beresin karena gak enak aja kalau dilihat berantakan gitu. Sini aku susun-susun dulu krayon yang sempat aku keluarin dan ya berantak-berantakin gitu. Udah makin sore aja dan sore-sore enaknya aku pengen jajan. Ini aku jajan beli sosis bakar yang dijual di deket rumah aku gitu. Ini pakai topping saus sama mayonnaise. Ini tuh tadi pilihan sosis yang paling yang ukuran besar gitu. Ada juga yang kecil tapi aku beli yang besar 2 biar puas-puasin aja makannya. Habis
itu tadi aku udah selesai mandi dan sekarang aku mau skincarean, night skincare gitu. Ini aku pakai toner, aku taruh kapas terus aku usapin ke wajah. Abis itu aku pakai serum dan pakai krim malam. Udah sih itu aja. Biasanya kalau nggak malas aku pakai masker wajah dulu sebelum pakai skincare basic. Thank you.